Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita Singkar Angin dan saya Iwan Maghrib dan saya Maya Seruni. Saat ini kita sedang berada di sebuah lokasi ya, Mbak ya. Nampaknya kosong dan terbengkalai. Katanya di sini ini banyak apa ya? Pengakuan penduduk sekitar itu banyak hal-hal yang mistis ya. Terjadi ya, entah yang barang bergerak sendiri atau apa kayak itu katanya ya. Katanya sedikit mengganggu. Jadi makanya kita kita datang ke sini mau coba kenapa sih kok ada yang kejadian-kejadian kayak gitu. Dan kita akan coba juga untuk ngobrol bareng sama yang ke gedung ini. Jadi bener nggak apa yang disampaikan itu? Ayo kita coba ngobrol. Baiklah sahabat, sekarang berada di bersama kita yaitu narasumber yang di tempat ini ya, gedung. Ayah, ya. Perkenalkan Pak, saya Iwan Maghrib. Jadi, karena sebagian dari masyarakat menganggap bangunan ini agak kelihatan angker gitu. Angker katanya ya. Itu seperti apa tuh angkernya? Itu seperti ada penampakan apa, seperti bayangan hitam apa gimana? Bayangan hitam. Jadi itu ada suara-suara atau yang lain? Bunyi suara pintu tutup, buka tutup. Sering ya. Hampir setiap malam. Tidak juga. Saya aja yang tahu. Jadi ya itulah sahabat, untuk kita berbincang-bincang dan kita juga coba langsung masuk ke dalam aja ya Pak. Ayo ikuti kita. Assalamualaikum. Ya, ini bangunannya. Ini bangunannya. Ada dua lantai ya. Jadi ini sahabat, kita sudah berada di dalam lokasi bangunan di sebuah ruangan ya. Kita akan coba cari tahu untuk memang benar nggak lokasi ini tuh apa sih kayak itu kan, dulunya apa. Kita juga sedang bersama salah satu praktisi dari kita ya, dan kita juga akan coba tanya langsung sama beliau ya Kang. Jadi ini gimana Kang untuk suasananya di sini? Suasana sini sedikit lumayan nih, auranya ada sih banyak negatif ya. Yang banyak negatif ya, itu ada masuk ke sosok apa itu lebih kurang? Ya, yang jelas sosok jin lah. Jin ya. Terus apa lagi tuh Kak? Yang jelas kadang-kadang ngalah dimulai sosok perempuan sih ada. Perempuan. Nah, dia nggak salah di pojok sini. Oh, di atas ya? Di atas ya sini. Oh, di atas. Terus apa lagi tuh ini Kak? Banyak lah sosok jin sini kan. Banyak. Jadi yang suka menggoda ini tuh, itu rata-rata semua di sini atau cuma ada beberapa? Yang kalau menggoda itu ada yang beberapa. Mungkin salah satu ya, orang kan imannya tidak itu tidak konsentrasi, banyak pikiran, itu kan mudah dipengaruhi ya, gitu kan. Ya intinya ya kita banyak-banyak kita ya istighfar, ngesalawat. Yang jelas kita tuh mendekati kepada Allah, insya Allah makhluk-makhluk gitu jauh dari kita. Jadi yang disampaikan sama praktisi kita ya. Jadi yang ditampakkan tuh yang mengganggu itu yang kayak gitu ya. Jadi benar kayak gitu kan. Jadi itulah sahabat, sudah kita ngobrol-ngobrol bareng sama praktisi dan narasumber kita. Oke, sekarang kita coba salah satu peserta kita. Energi yang di sini. Iya, di sini. Terus dirasakan. Yang dirasakan apa? Akan coba untuk melakukannya melalui salah satu praktisi. Ini kita coba tanya dulu ya, sahabat sama beliau. Kira-kira beliau ini siap nggak sih mau tahu untuk merasakan hal gaib? Coba kita tanya gimana perasaannya Mas. Perasaan agak tegang, kayak tegang ya. Sedikit deg-degan, tapi pingin
perasaan pengen tahu itu lebih dalam. Oh, pengen tahu lebih dalam. Mm-hmm. Jadi nanti apapun yang dirasakan ya, ataupun ada yang dilihat ya, bisa dijelaskan sama sahabat-sahabat ya. Jangan takut apa yang dilihat, cukup lihat, ngomong. Siap. Dan apa yang dirasa, merem-merem. Astagfirullahaladzim. Tahan. Astagfirullahaladzim. Kalau ada pergerakan ikuti. Kalau ada pergerakan ikuti. Dan dilihat, kami tetap jago. Ada pergerakan ikuti. Ada pergerakan ikuti. Ada yang dirasakan? Ada. Apa itu? Apa itu? Seperti sesosok. Apa? Sosok. Sosok apa itu? Makhluk. Makhluk apa? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan. Terus? Terus ada pocong. Oh. Banyak sekali. Tuh. Sekali. Masih kuat? Masih kuat? Enggak kuat lagi. Enggak kuat lagi. Bisa ngerasa? Enggak kuat lagi. Enggak kuat lagi. Jadi kita hentikan ya, karena astagfirullah. Ya, dia tidak bisa kuat ya, sahabat ya. Oke. Jadi kita udah ngelakuin sama Mas Hengki ya. Terus apa yang dirasakan tadi? Dirasakan di sini banyak sesosok makhluk gaib ya, macam-macam. Itu kelihatan ya? Mm-mm, kelihatan. Jelas. Jelas, ada yang nampak di depan muka. Pokoknya seperti apa tuh wujudnya? Wujudnya enggak karuan. Heeh. Ada yang berambut kayak ini kan, ada yang di situ apa, sosok pocong. Masih penasaran? Masih penasaran? Enggak. Enggak penasaran lagi sahabat? Enggak. Enggak mau? Enggak mau lagi. Jadi takut ya? Jadi sekarang mau pulang? Jadi mau pulang? Pulang ya sahabat? Gimana kan? Kalau ya, udah nampakin kayak gitu. Ya jadi tadi ya Mas Hengki ya, kita coba merasakan energi di sekitar ya tempat ini kan. Jadi tadi dia ditunjukkan oleh beberapa sosok ya. Seperti tadi ada sosok pocong kuntilanak ya yang ditunjukkan di sini. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kita sedikit ya coba untuk dia merasakan ya. Tapi belum begitu lama dia sudah merasakan dan juga sudah ada yang dia lihat seperti itu ya. Kita cukupkan karena Mas Hengki juga tadi bilang tidak kuat ya itu. Itu nantinya kalau dilanjutkan nanti bisa ke surupan ya sahabat ya. Jadi kita akan coba untuk menyelusuri daerah ini. Ya, ada punya nama Anda? Ada nama? Ya sahabat, jadi kita baru masuk sudah disambut oleh satu perempuan ya, rambutnya panjang, tinggi besar. Tangkap ya. Itu sosoknya itu di tangga ya? Di atas ya. Itu mau di mana ya? Ayo. Ini lampu kamera. Pegang ini. Oh, ini ya. Sahabat. Ya, ketuanya di sini. Jadi sahabat ya, jadi di sini rajanya ya. Ya, rajanya di sini ya. Ini kita oke. Ya. Yang lain tetap konsentrasi pokok. Ada lagi yang ingin dibicarakan? Banyak. Dalamnya yang di situ. Kenapa itu? Harimau putih. Harimau putih? Itu dari mana itu? Di mana itu sampai itu? Dari luar ya. Oh, sengaja datang ke sini juga ya? Iya. Ini dulunya tempat apa ini sebelum dibangun? Apa? Rumah sudah lama ditinggal. Sudah lama ditinggal. Iya. Terus setelah sudah lama tinggal ini ada sosok lain mungkin yang banyak yang masuk.
datang ke sini ya. Kuburan. Jadi banyak yang masuk ke sini. Banyak yang masuk ke sini ya. Iya. Gitu ya. Terus juga selain sosok-sosok tadi di bawah tadi masih ada yang lain juga ya. Kuntilanak. Kuntilanak ya sahabatnya kuntilanak. Pocong. Pocong tadi. Iya. Gitu ya. Di batu ada putri cantik ya. Ya. Oke ya, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum. Oke sahabat, jadi istirahat dulu kita ya. Salam santun kopi hitam mantap. Ya mantap ya. Aku. Oke sahabat ya. Oh istirahat dulu ya. Dengan tim kita semangat ya. Semangat ya. Semangat sahabat ya. Oh. Kita di daerah Bom Baru sahabat. Oke, Mbak, bagaimana Mbak? Tadi aksinya, waduh. Ya sampai apa? Bukan lagi. Parah di sini. Kesaknian aura negatifnya. Kalau iyo, jadi kita. Sampai PRD kena cekek. Iya, kena cekek tadi. Bukan lagi sama kagut juga kena cekek. Aduh. Iya. Jadi lelah kita sehat dulu ya. Bukan lagi. Oke. Oke, Mas Agus, gimana Mas Agus tadi, Mas Agus? Iya, Mas. Bisa sedikit jelaskan, Mas? Iya. Dari awal tadi sudah saya ceritakan bahwa di lokasi tersebut itu memang aura negatifnya lebih kuat ya, lebih kuat dan lebih apa ya, tidak bisa dinamakan ya, ketarik energinya itu memang lebih luar biasa. Karena kayak menghimbau kepada seluruh rekan-rekan semua, jangan sampai ada yang blank, ada yang kosong pikirannya, tetap kita meminta yang di atas, minta perlindungannya. Karena kenapa tadi coba mediasi sama Mbak? Ya, tadi sudah itu, ternyata memang auranya lebih kuat lagi sih, lebih ini. Oh. Iya. Tapi masih bisa kita lanjutkan Mas ya? Untuk masalah lanjut bisa kita lanjutkan, cuman untuk sebatas penunggu yang ada di rumah ini ya. Mungkin nanti dilukis berupa sosok apa yang ada di lukisan itu, nanti kita bisa lihat di situ sama-sama. Oke, kita langsung lukis aja kali kami. Untuk yang lainnya nanti tetap fokus, jangan kosong. Pesan saya seperti itu. Oke. Ya. Oke sahabat, itu dari Mas Agus ya, sedikit instruksi dari Mas Agus ya. Jadi kita jangan sampai ngelamun sahabat, kalau ngelamun kita kerusuhan, kesurupan ya. Oke. Kita tanya dulu sama host kita. Takut dan nyoba bahagia ini. Bahagia kan ada aak lo. Iya, jadi rasa takut tuh. Rasa takutnya hilang ya. Ya, ada sahabat karena dia ditemani. Waktu jauh sahabat ya itu. Tuh sahabat ya. Oke ya. Coba yang sebaliknya. Cak mana perasaannya malam ini? Perasaan ini campur. Ya, kalau pembang gaduh-gaduh ya malam ini. Bahagia. Jadi pas masuk tangguh tadi, jadi sudah ada interaksi sahabat ya, interaksi dengan sosok penunggu ya, kepada Mbak Auglis. Tiba-tiba langsung dia naik pucuk, dia untung tidak guling-guling ya, dari pucuk di bawah. Nah, ya. Jadi kita alhamdulillah. Atraksinya lumayan heboh ya. Yang tadi apa masih ingin lanjut? Iya, insya Allah masih terus kita lanjutkan ya. Jadi karena kita belum mendapatkan informasi ya yang begitu jelas tentang keadaan di sini, gitu, Bang Guntur. Iya. Ya, oke. Semangat ya buat. Ya, semangat. Tukar angin. Sudah kenyang Pak? Sudah kenyang. Alhamdulillah masih kurang. Kurang kenyang masih terasar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa ya komunikasi? Bisa ya? Bisa. Anda sosok dari mana? Sosok dari atas sana. Belakang apa atas? Nah, belakang apa atas? Di sini. Di sini. Oh, kami aja. Sama siapa ini?
penjaga sini. Ya. Penjaga sini. Nama siapa ya? Kunduruo. Oh, ya. Oh. Emang musik di sini. Ya, insya Allah tidak berhubungan. Jadi tujuan kita ke sini, pertama silaturahmi ya. Ya, silaturahmi sama bang sekalian. Yang kedua ya, jadi kita ingin mengetahui nih tempat sejarah dulu tempat ini seperti apa tempat ini dahulunya. Mungkin bisa Anda jelaskan? Bisa? Bisa ya? Coba. Tempat sini dulu indah. Indah seperti apa indahnya? Bagus, bersih. Bagus, bersih. Nah, terus? Tapi udah sekarang kotor seperti ini. Kotor? Kotor kenapa? Saya tidak tahu. Anda tidak tahu? Kotor, kotor seperti apa maksud Anda? Banyak yang jin nampak di sini. Banyak yang? Banyak. Banyak yang jin yang menampakkan diri? Ya. Kepada manusia? Seperti apa aja yang menunggu di sini? Pocong, kuntilanak, semuanya lengkap. Semua kumpul di sini semua? Ya. Yang utama, di atas. Ya, belakang ya. Apa benar mereka sering mengganggu warga-warga sekitar, sering menampakkan gitu? Ya. Oh, maksudnya apa? Pengen menunjukkan apa itu? Pengen menakutin mereka. Apa warga sini memang mengganggu di sini? Sehingga mereka terganggu juga gitu? Ya, sering mengganggu. Ganggu gimana maksudnya? Kayak pesugihan. Pesugihan? Ya. Kedatangan? Orang berdatangan. Ke, maksudnya ke sini, langsung? Ya. Tempatnya di mana biasanya dia sering melakukan pesugihan? Belakang. Di belakang? Ya. Oh. Jadi pesugihan yang seperti apa yang Anda maksud? Mencari uang. Emang bangsa Anda bisa memberi harta atau kekayaan seperti uang untuk itu diberikan ke manusia? Sekejap saja. Itu hanya? Sekejap saja maksud Anda seperti apa sih? Sebentar sehari bakal hilang. Bakal hilang lagi? Bakal jadi daun. Oh, berarti uang itu bukan uang asli, berarti uang sihir Anda ya? Bangsa jin ya? Itulah kami semua. Ya, karena Anda ingin semua, ya? Anda ingin menipu lah ya? Biasanya kalian meminta apa persembahan dari mereka yang melakukan pesugihan itu? Ayam, kembang, katil, semua. Oh gitu. Kalau sudah memenuhi syarat, baru kalian penuhi apa maksud tujuan mereka? Ya. Oh gitu. Banyak. Banyak apa? Sini ada rambut panjang. Iya, ini sosok panjang ya. Sering naik tangga sini kan? Iya. Jadi para sahabat ya, ini sosoknya sosok besar tinggi, bisa dikatakan sosok genderuwo. Nah, beliau ini dari atas, bisa juga di belakang ya. Jadi memang rumah ini banyak sosok ini. Ya, ini ada perempuan ya, rambutnya panjang sampai ke lantai. Dia sering naik tangga ini ke atas. Itu sosok di sini sosok yang mana aja yang sering mengganggu atau menampakkan diri kepada warga sekitar sini? Banyak. Oh, ini sering ya? Sering. Tapi Anda sering tempat berdiam diri di mana? Aku berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Jadi banyak sini temanmu ya, bangsa jin? Banyak ya. Semuanya mengganggu ya? Mengganggu. Mengganggu. Ya. Baiklah sahabat. Ini udah berganti sosok lain. Yang tadi udah keluar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ini? Macan putih. Macan putih. Macan putih, Anda sosok dari mana? Dari belakang. Dari makam. Iya. Ya. Di atas. Kamu sering ganggu juga ya warga sini ya? Aku tidak mengganggu, aku di sini cuma berjalan-jalan saja di. Oh, hanya menunggu tempat ini ya? Ya. Terus siapa yang sering ganggu di sini, warga sini? Sosok apa? Rambut panjang. Oh, dia sering ganggu? Gondorwa itu. Gondorwa juga sering ganggu? Sering menampakkan, sering berganti muka. Oh. Apa benar di sini sering ada persugihan gitu kata? Memang ada itu zaman tahun. Itu zaman dulu apa zaman sekarang? Zaman dulu. Zaman dulu. Sebelum tempat ini dibangun atau sudah dibangun?
tahun? Sebelum. Oh. Terus Anda tugas Anda di sini ngapain? Saya cuma keliling-keliling. Hanya bermain-main ya? Hanya singgah ya? Saya melihat cucuku di sini. Oh iya. Ada ini, ada mungkin ingin ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Atau disampaikan? Kalau banyak penunggu sini. Ya. Sudah, terima kasih ya. Anda pulang ya. Bisa pulang sendiri ya. Bisa ya. Assalamualaikum ya.
Assalamualaikum. Salam. Menjaga sini ya? Ya. Anda sebagai apa sini? Penunggu. Ya. Terus, Anda bisa ceritakan deh. Tadi ada sosok perempuan, Anda mengenal sosok tersebut? Mengenal ya? Itu sosok seperti apa? Allah. Ya, kalau sosok perempuan? Ya, rambut panjang. Ya, dan satunya putih ya, Dayang ya? Ya. Ini Dayang ya? Jadi, sosok Dayang ya, jadi kita isinya sahabat ya. Terus Anda bisa jelaskan lagi tentang tempat ini? Terus yang menyerang kami tadi siapa itu? Apakah teman-teman Anda? Bukan teman saya. Bukan teman. Di sini banyak taruhan. Jika bisa Anda panggilkan salah satu yang menganggur di sini, bisa Anda hadirkan? Ada di atas. Ada di atas satu. Oh. Itu kenapa di atas itu? Ntar jatuh. Cek turun. Tuh. Bisa diajak turun? Bisa. Panggil suruh turun. Ya sahabat, aduh. Ya. Aduh. Ajak turun. Singkir. Ajak turun itu. Ya. Mau tidak? Tidak mau. Tidak mau. Saya bantu. Ya. Jadi kita nyuruh mereka turun untuk kita bisa lebih mengetahui tentang tempat ini, sahabat ya. Jadi ada sedikit sini ada kuburan ya, ada makam di sebelah sini. Ya. Anda mengetahui itu? Itu siapa itu? Para leluhur. Leluhur ya? Itu kok bisa dimakamkan di sana? Karena orang tidak ada yang menempatinya, maka dia di situ tempatnya. Oh, jadi sana tempatnya ya. Sudah lama itu? Itu mungkin awal-awal dulu ada pertempuran sudah lama ya? Ya, karena pertempuran itu sudah lama, jadi jajah dan kubur. Jadi siap ke? Ya. Banyak yang para meneror di sini, makhluk astral. Banyak ya makhluk astral di sini ya? Banyak. Emang mereka tuh mengganggu? Ada sebagian mengganggu, itu yang di atas sebagian mengganggu. Wow, sebagian mengganggu itu di atas? Ya. Ya. Mereka tuh mengganggu seperti apa tuh? Menakut-nakutin orang, menjelma orang. Menjelma orang ya. Terus yang untuk yang tinggal di sini apa tuh? Apa diganggu apa untuk menjaga sini? Ya. Rambut panjang. Rambut panjang. Oke ya. Rambut panjang ya. Itu ya. Itu. Mereka masih di atas. Sudah turun. Sekarang. Di atas. Tidak mau turun. Bagaimana cara mereka bisa agar bisa turun? Anda tinggal di mana? Di atas. Di sekitar sini. Sosok Anda bisa dijelaskan seperti apa? Besar tinggi. Bisa. Sosok di atas bisa Anda suruh turun semua? Turun satu. Ya. Anda di sini tugasnya apa sih? Coba bisa ngadep ke kamera. Nah. Anda di sini tugasnya apa? Hanya penunggu atau hanya penjaga? Penunggu. Hanya penunggu. Saya sini cuma untuk mengusir yang jelek-jelek. Informasinya kondisinya udah kayak gini, Anda bisa pulang ya, bisa pulang sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami tidak mau pergi, itu jadi apa tuh? Saya panggil. Dengan siapa? Anda mau ada siapa? Tolong dicek cara pulang. Yang lain? Saya hancurkan kalian semua. Kalian presentasi ya. Awas. Yang dipanggilnya ya, presentasi ya. Mundur, ada yang dihadapi. Ada yang dihadapi.
agak ini ya, agak sedikit semua parkir. Masih lalu asapnya. Masuk ke asapnya. Masuk ke asap dari luar. Terima kasih kap. Tim. Jangan kosong yang ini ya. Tadi itu ditarik oleh energi mereka yang mereka tidak ingin bahwa lukisan ini kita bawa pulang. Oh, tidak menginginkan. Jadi mereka menarik kita ke dalam. Oh. Ya, seperti itu ya. Jadi makanya ditarik dulu ke dalam ya. Dekat. Ya, sabar. Jadi ngos-ngosan ya, Kang ya? Ya, ngos-ngosan, sahabat. Ngos-ngosan. Kita bisa ya. Ditinggalkan ini. Ya, nanti ya. Nanti. Kita tunggu dulu. Ya. Ya, masih kita bater sahabat ya. Kita dong hari ini. Tetap semangat. Ya. Jadi tuh. Untuk tim-tim yang lain aman Kang ya? Insya Allah aman ya. Insya Allah aman. Pertama karena energi ataupun kekuatan di dalam sekitar sini memang lumayan apa ya. Artinya ya kita bangsa manusia ya, manusia makhluk yang paling sempurna ya, dibanding makhluk lainnya ya. Jadi itu. Jadi mungkin setelah ini kita akan tutup ya Kang ya. Setelah ini kita beristirahat dulu. Istirahat dulu sejenak.